Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selamat siang semuanya. Kembali lagi di Dadu Bibeb Channel. Oke teman-teman, kali ini saya mau menjudukan burung anis kembang saya yang ada di depan kita ini ya. Jadi ini anis sudah saya tempel kurang lebih ada sekitar ya 10 harian lah. Memang saya tarik ulur ya, nggak saya tempel terus. Jadi biar dia nyari. Jadi kalau siang saya tempel seperti ini, nah, kalau udah sore udah malam saya pindahin. Jadi nanti biar merasa gelisah ini burung. Jadi antara si jantan dan si betina, kalau emang dia ada kecocokan kan pasti dia akan nyari itu. Si jantan pasti dia bunyi, keluar bunyinya ngeriwik atau gimana. Si betina juga reaksinya pasti mencari suara yang kayak suara listrik ya biasanya ya gitu. Nah, itu saya lakukan ini kurang lebih sekitar 10 hari. Nah, untuk kali ini saya mau mencoba untuk memasukkannya. Apa ini anis kembang saya udah mulai judo apa belum? Cuman kalau saya lihat dari reaksinya sih udah nggak begitu takut ya. Awalnya si betina takut lihat si jantan, tapi karena mungkin dia tahu ini kandang terpisah, nah, si betina enjoy ya, jadi merasa nggak ketakutan. Tapi kadang-kadang kalau saya perhatikan sih suka si betinanya suka ini, suka ngoper-ngoper. Ini lagi saya pancing dulu, kasih cacing biar pada mendekat. Kita lihat reaksinya. Ini sebenarnya sih betina yang di dalam kandang bulat ini udah nggak takut. Cuman saya masih sedikit khawatir ya, karena kemarin sebelum saya tempel seperti ini, saya coba seperti murai. Karena kalau murai saya biasanya kan langsung lepasin di kandang ternak. Ini kemarin saya coba untuk anis kembang saya ini, saya langsung masukin. Ternyata anis kembang galak juga ya. Si betina dikejar-kejar tuh sampai ya dipatokin lah. Akhirnya saya nggak tega, saya cabut. Saya tempel kurang lebih 10 hari seperti ini. Jadi selama 10 hari itu siang saya tempel, untuk sorenya saya pisahin, besok paginya seperti itu dan seterusnya. Jadi kalau kita lihat sekarang ya udah sama-sama nyaman ya. Dari si betina juga makan enjoy, itu si jantannya juga dia lagi ngerapiin bulu juga santai, jadi nggak merasa stres lah. Karena kalau dia stres itu biasanya tatapannya kosong. Tapi ini saya perhatikan udah pada nyaman sih. Jadi mungkin untuk sekarang kita coba aja mungkin ya. Ya kita tahu. Jadi kita coba lepasin si betina. Kita lihat reaksinya seperti apa. Kira-kira si jantan masih menyerang seperti yang waktu awal atau enggak ya. Kalau feeling saya sih insya Allah udah aman, karena ini sudah saya tempel kurang lebih 10 hari lah ya, hampir 2 minggu kalau nggak salah. Jadi ini kita langsung aja masukin si betina. Ini kandang penangkarannya ya asal-asal ya, karena ini saya pakai bekas kandang umbaran murai saya dulu ini. Cuma saya sekat jadi 3 buat burung-burung saya yang lain. Jadi ini kebagian yang paling pojok untuk masukin anis kembang saya ini. Ya mudah-mudahan di kandang ini kita coba, mudah-mudahan sih bisa berhasil ya. Dia mau berkembang biak biarpun kandang kecil seperti ini. Hmm.
masih belum mau keluar, belum kelihatan pintunya ini. Ya doain teman-teman, doain aja mudah-mudahan dia langsung akur ya. Ini udah masuk, mudah-mudahan reaksinya si jantan gak galak seperti pertama, dan si betina mudah-mudahan juga menyesuaikan, dia udah gak begitu takut lah sama jantannya. Ya masa 10 hari kita tempel masih berantem aja kan. Tapi kalau kita lihat sih si betina udah mulai nyaman, nyantai ya. Ini untuk betina yang bawah itu yang jantan yang di atas. Kalau saya perhatikan udah nyaman. Ini kita lihat sama-sama ya. Jadi kalau lihat reaksinya betina udah nggak ketakutan. Nah, biasa si jantan mencari perhatian tuh. Jadi dia biasa itu kalau si Anis. Nah, seperti ini nih. Itu betina udah disamperin juga udah anteng. Kalau menurut saya sih udah jodoh ya seperti ini, karena kalau yang kemarin tuh betinanya udah ketakutan, jantannya ngejar terus sampai lari ke pojok-pojok udah dipatokin aja sama jantan. Tapi ini kita lihat si jantan lagi nyari apa ya namanya, nyari perhatian. Si betina sih woles aja. Jadi ini kemungkinan besar udah jodoh ya teman-teman. Jadi mungkin caranya penjodohan untuk burung anis kembang ya seperti itu ya. Ya mungkin sebenarnya hampir sama semua burung perlu proses penjodohan. Ya intinya dia kita tempel biar saling mengenal antara si jantan dan betina. Nah, kalau udah merasa aman, kelihatannya akur, baru kita lepas. Ya mungkin aturannya untuk semua burung mungkin seperti itu ya. Cuman karena kalau murai saya mungkin karena gak sabar dan feeling saya udah dapat, makanya murai saya gak pernah jodohin lama, cuma saya liatin sebentar udah saya masukin. Tapi karena ini saya baru pelajarin untuk Anis ya, caranya seperti ini, saya ngikutin cara-cara yang aman lah, jadi biar kita gak risiko ya. Daripada kan sayang nih burung tersiksa nanti berantem, si betinanya mati kan sayang, kasihan juga. Jadi caranya seperti ini ya, kita tempel ya mungkin gak harus seminggu atau 10 hari atau mungkin 2 minggu ya, kita lihat burungnya lah. Kalau emang kelihatannya dua-duanya udah akur ya oke lah, kita langsung lepas aja. Ini 10 hari reaksinya seperti ini, udah aman, udah akur. Nah, saya sih udah aman ya. Oke, terima kasih teman-teman. Nah, mudah-mudahan cepat berkembang biak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam hijau mania.